Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan. Mau bertanya Ustaz Misalkan ada dari anggota keluarga yang murtad Apakah doa orang tua bisa tertolak atau terhalang gara-gara anaknya yang murtad Mohon jawabannya Ustaz Kalau misalnya ada anak yang murtad Dalam sebuah keluarga Apakah doa orang tua itu akan ditolak oleh Allah Tidak dikabulkan gara-gara anak yang murtad tersebut Kita lihat terlebih dahulu Murtadnya itu gara-gara orang tuanya kurang memberikan pendidikan semestinya, atau karena faktor yang lain. Kalau misalnya anak itu murtad karena orang tuanya yang kurang peduli dengan pendidikan agama anaknya, bahkan orang tuanya katakan ini kan masalah keyakinan, keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Sudah dewasa, masing-masing sudah tahu jalannya. Nah, kalau misalnya itu, maka orang tua yang seperti ini jelas dia telah melanggar aturan Allah, dan orang yang melanggar aturan Allah, dia akan sulit dikabulkan doanya. Ya, ini kalau faktor penyebabnya adalah karena orang tuanya kurang memperhatikan pendidikan anaknya. Nah kalau faktornya bukan karena itu orang tuanya sudah berusaha mendidik Bahkan masukkan ke pesantren Berusaha untuk di ini dan di itu Pokoknya selalu dinasihati Tapi karena mungkin faktor pergaulan ya Pergaulan dengan teman sekantor Atau teman sekolah Atau teman sepekerjaan Atau teman sepermainan dan seterusnya Kalau itu penyebabnya Dan orang tua sudah berusaha untuk menasihati semaksimal mungkin Maka insya Allah hal itu tidak mempengaruhi Sang orang tua Wallahualamu'ala